Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sentra Walid Sulawesi. Kami berada di Desa Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jadi hari ini kami sementara ada di RBW salah satu pelanggan Bapak Aji yang telah mengundang Sentra Walet Sulawesi untuk membenahi RBW-nya. Jadi RBW ini berumur 1 tahunan ya. Jadi kami rehab besar-besaran di bagian dalam. Dan seperti yang saya katakan bahwa hanya satu sarang walet yang ada pada RBW ini. Jadi ini saya berada di posisi lantai kedua. Ini suhu sekarang ya, tinggi sekali, 29. Jadi bisa dikatakan hampir 30 derajat. Dan ini adalah lubang pertamanya. Dan di sana anggota lagi kerja, kami sedang membuat lubang atau LMB baru ya. Jadi kami bikin LMB baru dan ini adalah LMB pertama, LMB sebelumnya. Dan di sana LMB yang sementara kami bikin. Kemudian Twitter kami turunkan kembali. Ini saya berada di posisi lantai kedua, lantai atas ya, untuk RBW ini. Oke, nanti kita lanjut di lantai pertama atau ke lantai paling bawah karena kami harus memulai pembongkaran atau rehab di lantai kedua. Kebetulan RBW ini berlantai dua. Oke, salam sukses selalu Sentra Walet Sulawesi. Semoga kita semua dalam keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.